the top again, I would. Below the crown, but count us higher than a mountain. And we be up here for the long run, strapping for a long one. We got everybody on one. Now you coming at the king, so you better not miss. And we only get stronger. With everything I carry up on my back, you should paint it up with a target. Halo guys, balik lagi Chelsea Jam, dan akhirnya ini adalah episode ketiga dari series FIFA 21 Road to Glory Remote kita bersama Forest Green Rovers. Dan ini dia, sudah bisa anda lihat di layar sekarang, ini adalah layout dari Assistant Manager Objective di musim pertama untuk series Road to Glory tahun ini. Jadi sama seperti tahun-tahun sebelumnya, gue pakai layout dari Objective yang ada di FIFA 21, gue edit-edit sedikit. Dan sudah ada nama-nama yang masuk juga, thank you banget buat saran dan kemarin masukannya banyak banget tentunya. Dan tahun ini, seperti gue bilang kemarin, akan masuknya 4 slot. Karena 2 slotnya, yang satu bakal diisi sama Kaskopi, pojok kiri atas yang pertama. Terus yang keduanya sebelahnya tuh dari Hector Bellerin selaku shareholder atau pemegang saham dari FGR gitu ya. Jadi gue akan jelasin, ini mungkin buat yang pertama kali, waduh apa itu bang? Anda bikin-bikin begitu, apa itu? Ya, jadi ini adalah Assistant Manager Objective, di mana simpelnya pokoknya objektif dari Anda-Anda, yang memang saya anggap sebagai Assistant Manager, untuk memberikan target, simpelnya kalau tercapai akan ada reward, dan kalau tidak tercapai, bisa ada, bisa tidak, forfeit atau punishment. Gitu ya. Jadi, ini sesuatu yang antara akan membantu tim kita atau akan merugikan justru kalau kita nggak bisa nyelesain. Justru akan bikin jadi tantangannya semakin berat. Tapi ada rewardnya. Semakin berat tantangannya, rewardnya semakin besar. Dan kemarin kita udah ngeliat bahwa kita sebenarnya dari board of management-nya pun di game-nya, in-game-nya, kita udah punya banyak objektif. Yang salah satunya mencapai 16 besar, babak 16 besar FA Cup. Yang itu susah banget sebenarnya. Jadi hopefully, ya objektif ini bisa membantu kita sih. Lebih ke membantu, gue berharapnya. Oke, jadi paling simple. Ini yang Hector Bellerin gue masih kosongin. Karena gue masih lagi mikirin yang paling tepat apa. Dan ada beberapa ide-ide yang mungkin fresh. Dan nanti lo lihat aja di beberapa episode mendatang bakal gue isi ya. Jadi itu ditunggu aja nanti untuk yang Hector Bellerin. Tapi kita lihat dulu dari yang paling kiri atas, itu Kaskopi. Jadi buat yang nggak tahu, Kaskopi itu adalah brand baju bikinan saya sendiri sebenarnya sih. Tapi anggap saja selaku sponsor buat series ini, karena tidak ada sponsor lain yang masuk, nggak masalah, pakai sponsor sendiri. Jadi simpelnya adalah, ini masih forfeit doang. Untuk rewardnya sih gue lagi mikirin nih. Kemungkinan besar bakal duit, cuman gue lagi mikir berapa duitnya gitu yang fair. Jadi, lanjutan campaign saja berbagi, akhirnya kita mulai. Langsung dari career mode-nya. Kemarin lu yang nonton FGR World tuh udah tahu sistemnya kayak gimana. Jadi ini sistemnya kebobolan donate. Satu gol, satu bibit pohon. Jadi lu udah tahu kemarin kita campaign pertama itu kan buat NTT yang udah terkumpul 13,6 juta itu. Sudah ditransfer juga ke kitabisa.com. Dan sekarang kita mulai yang penghijauan. Jadi ini udah mulai sesuai dengan filosofi FGR. Tapi kan tentunya kalau FGR ya penghijauan di daerah mereka sendiri. Nailsworth di UK, di England. Kalau kita ya di lokal. Jadi nantinya ini bakal disalurkan ke link yang ada di deskripsi. Lu bisa cek untuk lebih jelasnya nih apa sebenarnya bang mau disalur kemana duitnya. Di kitabisa.com juga. Jadi ini untuk membantu nanam pohon, bibit pohon di daerah penyangga hutan Taman Nasional Gunung Lauser. Gitu ya. Jadi lu bisa cek di deskripsi untuk lebih lengkapnya. Jadi ya udah sesimpel. Satu gol pokoknya kebobolan 15.000. Semua pertandingan tanpa terkecuali pramusim juga ikut. Kemarin udah kebobolan 1 tuh kan. Kebobolan 1 berarti udah 15.000. Ntar ditotalin dalam semusim. Kebobolan 100 berarti 1,5 juta. Sebenarnya duitnya dari Kaskopi harusnya. Tapi karena saya yang punya Kaskopi, dari saya juga. Tapi tidak masalah. Ini akan membuat gue jadi setiap kali main harus lebih hati-hati. Karena kalau kemarin 10.000, sekarang 15.000. Dan untuk kartu merah enggak ya. Ini khusus untuk gue doang pak. Tolong. 15.000 lumayan. Itu ya. Jadi dapat kopi satu itu. Jadi gue pasien aja gitu loh. Satu bibit pohon, satu gol kebobolan gitu ya. Jadi sesimpel itu aja. Ntar untuk rewardnya gue akan edit lagi ya. Ini untuk yang sponsor. Nah terus ini berarti udah ada 4 nama lain. 4 nama dari Anda-Anda yang sudah kasih masukan. Anyway, kemarin itu kan banyak banget. Dan jujur bagus-bagus banget sih. Masukan untuk objektif itu bagus-bagus banget. Jadi nanti mungkin untuk musim kedua, atau kalau misalnya ada objektif yang jangka pendek yang bisa selesai, seperti yang di kanan bawah, yang ke-6, itu objektif jangka pendek. Karena untuk pre-season. Jadi nanti akan diganti gitu. Jadi tenang aja kalau misalnya objektif dari lu mungkin belum masuk sekarang, mungkin ntar akan masuk antara untuk menggantikan objektif yang short term di musim pertama atau untuk musim kedua. Chill, oke? Okay? Ntar kalau misalnya memang di musim kedua gue butuh yang baru, yang lebih fresh lagi, gue akan bilang dan lu baru komen.
Thank you banget buat masukan kemarin, luar biasa semuanya. Oke, jadi kita mulai mungkin dari yang jangka pendek tuh, yang nomor 6, paling kanan bawah. First Silverware. Jadi First Silverware itu simpelnya udah menang preseason yang lagi kita ikuti sekarang, dan actually ntar kita bakal main 2 pertandingan. Pertandingan grup, kemarin kita udah menang pertandingan pertama, sisa 2 lagi. Jadi kalau misalnya kita bisa, objektifnya adalah win the preseason tournament in Germany. Rewardnya, sign one free agent player. Jadi dari kemarin kita belum sama sekali ngecek kan, ntar kita akan ngecek di episode besok mungkin. Dan kalau misalnya kita berhasil jadi juara, kita bisa dapetin satu pemain, bebas, pilih. Ntar anda-anda yang bakal pilih. Mungkin kita bisa polling Twitter atau kita diskusi dulu siapa pemainnya. Meskipun memang gratis sih, datangin Madrid free agent gratis, tapi kita mesti bayar signing bonus dan gaji segala macam. Jadi ntar duitnya bakal pakai duit yang ya itu, yang ada di transfer budget yang sebenarnya bukan duit kita. Itu ya. Dan kalau misalnya lu lihat di kanan nomor 6, tidak ada punishment-nya. Jadi ini lebih ke reward dan short term, berarti selesai pramusim harus diganti. Makanya itu ntar bakal masuk yang selanjutnya untuk gantiin ini. Terima kasih buat Marcelo Ananda yang sudah memberikan objektif jangka pendek yang menurut gue bisa menarik banget, karena gue belum ngelihat juga, tapi nanti kita akan sama-sama ngelihat seperti apa. Ada pemain mungkin yang kayak waktu itu ada Christian Correa, kalau anda ingat Christian Correa, Omar Ashraf, legend-legend di CJM, di Kremot sebelum-sebelumnya, itu datang dari free agent pak. Jadi kita lihat apakah ada pemain seperti itu lagi yang bisa kita datangin secara gratis kalau kita berhasil menyelesaikan objektif ini. Terus kita mungkin lihat balik ke yang atas ya, yang the first academy graduate. Jadi ini dari Dida Atalah, bagus banget. Kita harus dapat 10 clean sheet dengan Peter Sanders, yaitu pemain akademi kita, homegrown talent, ada di starting 11. Starter. Jadi tentunya susah, lu tahu kan, ini susah sekali. 10 clean sheet. Ya ampun Pak, satu aja Anda tahu sendiri, sulit. Ini harus 10. Dan ini di semua kompetisi, apapun boleh. Rewardnya adalah kita bisa sign satu world class scout. Jadi pencari bakat yang kemarin, yang kita punya kan cuma satu bintang, dan kita bisa redeem yang kedua 5 bintang, 5 bintang, atau 4 bintang, 5 bintang, atau 5 bintang, 4 bintang. Pokoknya bebas. Mau mentok kanan, kalau kan, karena kan terkadang suka nggak muncul aja tuh. Kadang-kadang yang ada di apa ya, lowongan kerjaannya istilahnya, itu cuma yang misalnya 4 bintang, 4 bintang, atau gimana. Yang kalau misalnya emang nggak ada, kita boleh. Pokoknya ini sampai yang mentok, world class itu kan berarti yang paling bagus, 5 bintang, 5 bintang, itu boleh kita datengin. Kita boleh hire dia. Tapi untuk mencapai ini, ya maksudnya kayak sekarang Peter Sanders itu masih di akademi, Pak. Belum kita promosin ke tim seniornya FGR gitu loh. Jadi ini akan butuh waktu. Dan ada punishment-nya. Ini nomor 3 berarti ya, lo lihat. Nggak bisa scout talent baru, talenta baru, untuk 6 bulan di musim selanjutnya. Jadi kalau misalnya sampai gagal, ini kan berarti waktunya semusim nih ya. Semusim full. Kalau misalnya sampai nggak tercapai 10 clean sheet dengan Peter Sanders, pemain akademi kita, jadi starter, di musim kedua, selama 6 bulan, kita nggak boleh ngirim pencari bakat kita. Yang artinya, tidak akan ada pemain masuk stok baru ke Youth Academy FGR. Dan itu fakta sejujurnya sih. Karena lu tahu sepenting apa akademi buat Road to Glory gitu kan. Jadi ini sesuatu yang tingkat kesulitannya tinggi, resikonya gede, tapi rewardnya juga gede yang bisa kita dapetin. Karena ya ini world class scout ini kalau kita kebetulan dapat yang 5 bintang, 5 bintang, harganya tuh bisa berapa, 5 juta pounds, dan itu bisa kita dapetin. Bakal luar biasa banget tuh, bayangin kalau misalnya kita dapat. Jadi ini salah satu objektif yang bagus banget. Terus kita geser ke project Elkan Bagot, kiri bawah. Ini dari Dava Awi Satria, terima kasih masukannya, mantap sekali. Jadi tentunya rewardnya adalah unlock Elkan Bagot yang ada di free agent. Dan anyway, untuk yang dari Marcelo Andano nomor 6, yang first silverware itu, free agent player-nya kecuali Elkan Bagot ya. Nggak boleh dong, ya curang lah. Nggak boleh Elkan Bagot gitu ya. Karena ada objektif sendiri. Jadi untuk yang project Elkan Bagot, simpelnya melakukan 7 tackle bersih dalam satu pertandingan, total dari semua pemain belakang, back, defender, 10 pertandingan. Dalam 10 pertandingan. Jadi satu pertandingan misalnya nih, back-back kita melakukan total ada 8 tackle. Oke, berarti 1 masuk. Tapi kan lu tahu sendiri, susah bang. Masalahnya gini, kita terkadang dapat 7 tackle bersih aja tuh udah termasuk tinggi dalam satu pertandingan. Ini tackle bersih ya, bukan total tackle, tackle bersih. Dan ini specifically mesti back doang totalnya. Jadi kalau misalnya 7 itu termasuk pemain tengah yang melakukan tackle atau pemain depan, nggak dihitung, harus back doang. Dan harus 10 pertandingan. Jadi ini memang tidak sesulit yang clean sheet mungkin,
Tapi nggak sesimpel itu juga, ribet juga. Dan ini inilah bagusnya objektif. Ini mungkin sesuatu yang mesti gue ngomong di awal juga. Bagusnya IMO ini, selain kita bisa dapat reward, ini juga akan apa ya, mengubah cara main gue gitu loh. Ya gue yang tadinya mungkin melakukan tackle hanya untuk sekedar supaya tidak kebobolan atau supaya musuh nggak mendekat ke gawang, sekarang gue jadi mesti mikir, okay, ya ini gue mesti banyak tackle karena ada objektif ini. Dan rewardnya besar, kita bisa unlock Elkan Bagot, Pak. Yang lo tau potensinya luar biasa sekali. Ada di free agent saat ini. Ditambah lagi, kita punya punishment. Kalau ini gagal di musim pertama, ini waktunya satu musim. Lo lihat nomor 4 di bagian kanan, di bagian forfeit. Kita harus jual satu center back. Memang bukan center back terbaik atau rating tertinggi yang mesti kita jual. Bebas. Tapi kita jual center back. Dan ya, kalau boleh jujur sih, yang kebanyakan di FGR tuh striker, bukan center back. Gitu. Jadi ini menantang dan tidak sesimpel clean sheet. Lu mesti benar-benar ngitungin tackle. Gitu. Jadi ini membuat setiap tackle bakal jadi sangat krusial, dan back-back kita mungkin ini juga bisa mengubah permainan gua, mengubah cara gua approach pertandingan demi pertandingan, dan bahkan mungkin aja bisa mengubah development plan beberapa back kita. Di mana ya kalau misalnya gue mendapatkan tackle, gue mesti punya pemain bertahan yang atribut tackle, stand tackle, dan slide tackle-nya bagus. Ini dia. Bagus banget dari Dava Alwi. Itu yang keempat. Kita geser ke yang kanannya. Project Jamal Musiala. Ini dia. Rewardnya tentu saja kita bisa datengin Jamal yang saat ini main di Bayern 2 di universe ini. Menggunakan dana yang memang ada di situ. Akan di cover sama objektif ini. Objektifnya adalah kita harus membuat satu pemain attacking midfielder kita, Cam ya, mencatatkan 10 assist dalam 35 pertandingan di semua kompetisi musim ini. 10 assist. Jadi Cam murni kita itu cuman Jack Brown atau Odin Bailey. Tidak ada lagi yang lain. Si Hutchinson itu center mid, tidak murni attacking midfielder. Jadi yang bisa kita pakai buat objektif ini hanya dua pemain tersebut. Dan memang terlihat mudah, tapi percayalah tidak akan semudah itu. Karena kalau lu perhatiin dari kemarin aja, yang punya asis banyak malah si Jamal, striker kita. Jadi ini akan membuat, sekali lagi, sama seperti Project Elkan Bagot, cara main bakal berubah. Approach gue bakal berubah. Dan gue akan lebih mikirin, okay, ini mungkin kalau misalnya lagi pakai pemain tengah, mesti coba untuk through ball atau gimana. Nggak selalu mengandalkan Jamal atau gimana. Bakal tricky ini menurut gue. Dan ini juga ada forfeitnya yang menurut gue akan sulit sekali. Nomor 5 ya. Harus memainkan lowest rated attacking midfielder di 10 pertandingan musim kedua. Jadi memaksa kita untuk pakai justru malah attacking midfielder yang ya untuk saat ini Jack Brown. Dan itu akan sulit, Pak. Karena misalnya anggap aja Odin Bailey kita permanenin musim depan. Dan kita gagal nyelesain objektif ini yang timeline-nya sekali lagi semusim ya untuk yang Project Jamal. Itu artinya musim depan kita di pertandingan-pertandingan liga harus mainin Jack Brown ketimbang Odin Bailey. Karena forfeit dari objektif ini. 10 pertandingan itu cukup banyak. Dan apakah kita yakin Jack Brown bisa berkembang sepesat itu dalam semusim? Gue sih jujur gak tahu. Atau bahkan mungkin aja nih ya, gue lupa nih. Oke, objektif udah gagal nih. Terus gue lupa, tiba-tiba gue datangin. Atau gue promosiin attacking midfielder dari akademi yang ratingnya 50. Lebih rendah lagi dari Jack Brown. Lah mesti mainin dia berarti. Jadi ini, aduh, gue gak tahu sih. Ini tuh bener-bener mesti, lu tuh kayak, lu tuh dibatas-batasin kiri-kanan. Jadi kayak gue tuh dengan objektif ini justru malah jadi harus makin hati-hati. Karena geser kiri tabrak, geser kanan tabrak. Segala keputusan diambil tuh harus berdasarkan, oke, ini aman gak nih objektif ini, oh ini ada forfeit ini, oh ini, tapi objektifnya itu mesti dipikirin semuanya. Seru banget sih menurut gue. Jadi itu dari Nico Joshua. Mantap. Gue suka banget objektif-objektif yang kayak assist, tackle, passing gitu-gitu sih. Jadi itu untuk yang Project Jamal, dan rewardnya kita bisa datengin Jamal sama seperti Project Elkan Bagot, kita bisa datengin Elkan dari free agent.
Terus yang terakhir tadi ya, yang short term. Jadi sekarang mata kita tertuju pada yang first silverware dulu. Memang gue tahu bahwa dibandingkan FJ World Tour kemarin, pre-season kita kali ini di Jerman mungkin tidak sesulit itu. FJ World Tour kemarin kita ada sih tim-tim yang tidak terlalu bagus yang kita lawan, yang at least sejajar atau di atas kita sedikit kualitasnya. Tapi kita lawan Bayern 2 aja kita kalah waktu itu, kalau lo inget. Dan Bayern 2 itu tim muda Bayern Munich gitu loh. Main di kasta ketiga di Jerman, kita aja kalah itu loh. Dan sekarang lawan kita ya lebih bagus daripada Bayern 2. Udah jelas tim yang bukan isinya pemain junior semua gitu. Jadi ya akan sulit, tapi kita akan coba karena lumayan banget bisa dapat rewardnya satu free agent player, Pak. Menarik sekali. Gitu ya. Nah, untuk yang Hector Bellerin, ini kan objektif dari shareholder. Ini yang gue bilang tadi sesuatu yang fresh. Jadi tuh nih, lu kalau misalnya main MOBA atau main apa, lu tau gak sih ada ini loh, atau main League of Legends atau apa, lu kadang-kadang suka harus ngumpulin fragmen, pecahan dari, apa ya, sebut saja diamond atau apa, kalau misalnya lu udah kumpulin 5, ntar lu bisa tukar itu dengan sesuatu reward. Sistemnya bakal mirip-mirip seperti itu. Ini konsep yang jujur baru aja kepikiran tadi sih, sebelum gua nge-record, karena memang gua masih kosongin, karena masih kayak, ya masa objektif biasa aja. Akan ada objektif biasa, akan ada punishment, akan ada rewardnya juga dari Hector Bellerin. Tapi dari dia kan hitungannya pemegang saham nih, ya rewardnya udah pasti duit gitu. Jadi mungkin lu dari tadi ngeliat, bang mana nih reward yang kita bisa ambil duit dari yang ada di punya kita sekarang. Eh bukan, dari yang ada di transfer budget yang sebenarnya bukan punya kita. Ini bakal dari shareholder tiap musimnya. Gitu. Jadi semua objektif Hector Bellerin tuh rewardnya bakal duit. Nominalnya mungkin berubah. Tapi yang tadi gue bilang fragment, itu nanti akan gue jelaskan di episode berikutnya. Jadi fragment-fragment tuh kalau lu nyelesain, misalnya gue kasih 5 objektif Hector Bellerin, ada rewardnya. Rewardnya besar. Ya. Itu bakal seru, bakal seru. Ini baru kepikiran. Jadi gue belum terlalu berani ngomong semuanya langsung kasih tahu gitu loh. Ntar takutnya masih ada sesuatu yang berbenturan kan konsepnya atau gimana. Tapi pokoknya ini baru dan menarik sekali. Lucu sih. Maksudnya kayak ya ampun, gue jadi kepikiran. Iya bener juga sih, make sense banget. Hector Bellerin sebagai shareholder masuk ngasih objektif, rewardnya duit. Punishmentnya adalah dari dia nanti. Tapi ada fragmen-fragmen itu yang kita. Jadi tiap-tiap musim bakal ada terus Hector Bellerin. Makanya 2 slot di kiri atas tuh udah ke booking terus, kas kopi Hector Bellerin gitu. Jadi untuk Hector Bellerin, ntar tunggu aja, gue bakal jelasin kalau misalnya udah jadi. Oke, jadi kira-kira kayak gitu sih. Mungkin lu masih ya masih baru ya, pertama kali dan bingung gitu kan. Tapi ya semoga aja bisa dimengerti, karena pokoknya sesimpel objektif, berarti kita harus mencapai target. Kalau mencapai ada reward tim bisa dapetin, kalau misalnya tidak punishment. Udah, simple. Kalau yang kiri atas yang dari kas kopi, Cajun Berbahagia, itu memang spesial untuk tahun ini karena ya inilah yang gue suka, maksudnya kayak FGR itu. That's why tahun ini FGR tidak pakai polling segala macam, karena ini sesuatu yang memang gue pikirin dari lama, dari tahun-tahun sebelumnya. Gue pengen melakukan ini. Kemarin kita udah berhasil ngumpulin dana segitu untuk NTT, itu luar biasa banget. Dan sekarang ya istilahnya yang sesungguhnya, yang sesuai dengan filosofi klubnya, penghijauan dan lain-lain, gue bakal dengan senang hati nanti sebagai pemilik dari kas kopi akan ngucurin dana beneran gitu kan, untuk setiap kebobolan Mas Thomas dan Meki di preseason. Oke, jadi kita setelah ini langsung masuk ke gameplay. Tidak ada facecam, gua akan pause com, dan ada 2 pertandingan yang bisa Anda saksikan di grup dari turnamen pramusim kita di Jerman yang mesti kita menangkan untuk mendapat 1 free agent player. Oke? Jadi sekali lagi thank you banget buat masukan-masukannya semuanya, apalagi nama-nama yang sudah masuk ke sini. Thank you buat kontribusinya, dan buat yang lain nanti ditunggu aja. Kalau misalnya memang udah ada beberapa objektif yang selesai, akan gue replace dengan objektif kalian yang tidak masuk di AMO pertama ini, tapi nantinya pun akan berubah di musim kedua, kereset semuanya, dan mungkin akan gue pakai dari beberapa komen kemarin. Dan itu kemarin luar biasanya adalah ya berarti sebagian besar sih kayaknya, tapi nggak juga sih, banyak juga orang-orang yang gue kira, loh ini kayaknya bukan orang lama, tapi kok udah ngerti. Karena kemarin gue belum jelasin sama sekali kan sistemnya gimana segala macam gitu loh, tapi udah pada langsung ngasih aja. Mungkin mereka meskipun orang baru, tapi sempat maraton Salford kali ya, karena kita melakukan ini pertama kali di Salford kan. Jadi kayak seakan-akan mereka udah ngerti gitu loh, karena nama-namanya ada beberapa yang gue nggak pernah lihat nih, siapa ini. Tapi kok udah ngerti AMO sistemnya gimana, udah tahu langsung kasih reward, punishment loh. Bagus lagi. Ya ini kayak si
di data lah ini Marcelo Ananda jarang gue lihat di komen. Kalau Dava Alwi, Nico Joshua mau gue udah sering lihat kan, emang reguler. Jadi thank you banget untuk semuanya dan hopefully bisa tercapai. Khususnya nih project-project yang pemain Pak Elkan sama Jamal, ya lu khususnya untuk yang Jamal ya, lu bang lihat ya bang 10 assist dikit amat bang, gampang. Percayalah nggak segampang itu, serius. Ada satu pemain, jadi bukannya total Jack Brown dan Odin Bailey, enggak. Ini Odin Bailey doang atau Jack Brown doang. Jadi kalau misalnya gue nggak konsisten, misalnya gue dan ini berbenturan dengan, aduh gue mesti mainin Jack Brown supaya dia berkembang. Aduh tapi Odin Bailey udah 7 assist nih. Aduh gimana nih sisa 3 pertandingan? Mampus nggak lo? Ya kayak gitulah. Trikinya kayak gitu. Jadi akan jadi permainan strategi dan permainan lu di otak juga gimana caranya. Apalagi gue udah kepepet kan, udah tinggal dikit pertandingan atau kita udah, ya pokoknya ribet lah. Nanti pokoknya kita akan jalanin, hopefully bisa tercapai. Oke, langsung masuk ke gameplay. Oke, jadi sudah lama sekali kan tidak bertemu dengan saya yang tidak ada mukanya. Jadi gue akan menjadi komentator 2 pertandingan lawan Sandef Jord dan Meppen. Kemarin kita berhasil menang 2-1 lawan Bohemian. Cukup oke menurut gue dengan difficulty ultimate kita berhasil raih kemenangan pertama, jadi tidak berusaha sama sekali. Dan kita langsung gas aja. Ini untuk sementara Mikulski dan Kaden tentunya dua pencetak gol kita, masing-masing 1 gol. Dan untuk pertandingan kita bakal main di Signal Iduna Park di markas Dortmund. Bukan sesuatu yang gimana banget, karena ya waktu itu kita udah sempat main di sini juga kan, untuk FGR World Tour. Dan setelah Anda barusan mendengarkan tuturan saya, apa tuturan itu apa lo bahasa apa, tentang AC Manager objektif, ada salah satu objektif yang mengharuskan kita memenangkan pramusim. Jadi Anda tahu bahwa ini bukan cuma sekedar untuk dapetin prize money-nya, tapi juga untuk kita bisa menyelesaikan objektif. Dan lihat itu Thomas dengan penampilan terbarunya. By the way, respect Mas Thomas. DM saya dibalas. Ini udah bukan sekedar cuman fallback-fallbackan di Instagram, DM-DM-an, udah ngobrol sama Thomas real life. Respect Mas. Tidak ngerti juga kalau dia nonton. Tapi ini dia kick-off babak pertama pertandingan antara Sandef Jord bersama warga-warga Forest Rovers. Jadi untuk pemain-mainnya gue tidak terlalu ubah. Formasi pun juga masih sama, karena kemarin kita berhasil meraih kemenangan di pertandingan pertama. Oke, Ibu Adam langsung dapat. Dan ya gue ngelihat banyak di komen yang bilang, Mat, langsung trouble. Oh, dapat ini, Mikulski. Oke, kontrol bagus kiri, geser kanan, Mikulski, shoot ke kanan, Mikulski. 1-0. Gol kedua di 2 pertandingan buat Sean Mikulski. Luar biasa. Luar biasa, 4 menit. Dan langsung dari Jamat ke Mikulski, kayak biasa aja. Simpel lihat itu. Meskipun gak sesimpel normal sih, karena dia mesti geser kanan dulu untuk ngelewatin si back nomor 17, terus geser ke, geser kiri dulu, baru geser kanan. Dan finishingnya cakep sekali, Sean Mikulski. Well done, luar biasa. Itu dia, berarti assist ke-3 Jamat ya, kemarin Jamat 2 assist kan. Dan gol kedua Mikulski di kompetisi ini. Jadi gue lagi mau ngomong, enggak, kemarin tuh banyak yang komen ini untuk coba formasi yang, kan kita sekarang pakai 2 attacking midfielder berarti kan, coba yang pakai 2 defensive mid, dan itu bisa banget sih. Apalagi ntar kalau misalnya si Peter Sander sudah kita promosiin ke tim senior ya dari akademi. Untuk sekarang sih gue akan biarin dulu di akademi, gak tahu untuk berapa lama, tapi gue ngerasa ya biarin aja dia berkembang dulu di sana gitu loh. Toh masih 16 tahun juga, dan toh sekarang kita juga masih bisa ngasih kesempatan buat yang lain. Z Eduardo, oh bagus sekali Cargill. Kalau yang cukup penting Odin Bailey langsung ke depan ada Jamat, terlihat lagi lari Mikulski, terubah langsung akhirnya dia Sean Mikulski adu lari sama pos, dapat Mikulski one on one dengan kiper Mikulski, tiang. Astaga, wah gila, itu benar-benar senjata mematikannya FGR sih. Lagi-lagi nomor 17 tuh yang dengan mudahnya dilewati Mikulski, sayang banget tiang. Oke, apa, well done, menit 17 sekarang. Masih mencoba untuk mencari tembakan on target, bagus keadaan, pelanggaran kata wasit. Free kick buat Sandef Jord. Sing, kasih ke tengah, bahaya. Nice Thomas, well done Taylor. Oke, fokus Brandon kuasai bola, shooting langsung dan ditangkap sama Mas Thomas. Perubahannya si ini aja, si Kyle Taylor gue jadi starter ya. Well done Thomas, Godwin sekarang.
Langsung kasih overtop ke depan Kaden. Bagus sekali, onside kan dia. Oke, Nicky Kaden langsung coba untuk kasih ke tangan Mikulski. Terlalu terburu-buru tadi harusnya Mikulski langsung lari ke depan sih, cuman agak terlambat sedikit, tidak masalah. Johnson, Kurtovic. Oke, dapat Kaden, nice. Maju mundur, Nicky Kaden. Oke, terburu ke depan, mat ke Mikulski. Sabar dulu, kasih ke Kyle Taylor. Bisa geser kanan mungkin Taylor. Kurang, luar pak. Diambil sama Foss. Oke, Brandon C mulai mencoba lebih menyerang. Sandersford dapat Kaden lagi, nice. Oke, Bailey ke Matt. Lihat Mikulski larinya, itu dia. Jamat, kuasai bola, terlambat. Oke, geser kiri, bagus sekali Nicky Kaden. Odin Bailey kuasai bola, kasih ke Sean Mikulski. Over top langsung ke Kane Wilson di kanan. Wingback kanan kita yang maju ke depan. Wilson crossing ke tengah, ada Jamat di sana. Hasil dibuang. Lihat kan dimensi penyerangan kita kalau udah terbiasa. Jadi bisa pakai crossing kayak gitu. Dan mungkin harus lebih banyak dilakukan kali ya. Manfaatin dua wingback kita yang luar biasa rajin, Kane Wilson dan Nicky Cannon. Lihat dari tadi yang paling hidup mereka. Eduardo Singh. Balik ke Eduardo. Tackle bagus lagi-lagi dari Cargill. Well done. Matt Mikulski balik ke Matt. Gantian kali ini Matt. Ayo Matt. Oke, bisakah berlari dia? Masih bisa berlari Matt. Ke tengah mungkin Matt. Aduh, itu Mikulski udah nunggu. Oke. Perbedaannya lu lihat kan, kalau misalnya Jamatnya dikasih through ball bisa sih, cuman enggak se eksplosif Mikulski aja larinya. Oke, menit 35, 10 menit menuju jeda. Singh kasih Kurtovic. Harus hati-hati. Johnson. Celorio balik ke Singh. Kirinya ada dijaga. Oke, well done Eduardo, kasih ke Singh. Jangan sampai ada ruang tembak, tutup saja dulu. Kasih ke tengah berbahaya. Ada Johnson shooting, well done Thomas, nice save. Oke, definitely banyak penyelamatannya Thomas daripada kemarin ya. Sudah jelas itu. Bagus mas, itu kosong sih itu. Ya, Cargill, meskipun dari tadi beberapa tackle. Wih, sudah mulai pakai ilmu David De Gea anda, Thomas, pakai kaki. Corner kick buat Sanchez Forts. Kurtovic ke tengah, dapat. Oke, okay, Godwin nanggung sih, clearance sih kurang jauh pak. Brandon kasih balik ke Kurtovic. Sebola dia Brandon Singh. Ah, kosong banget. Eduardo shooting, satu sama. Aduh, hilang clean sheet sudah. Berhasil disamakan akhirnya. Dan yaitu akibat back kita ketarik semua itu ke sisi kanan pertahanan kita tadi ya. Karena mereka main di kanan, lihat ya tuh, baju hijau di kanan semua, kiri kosong. Dan ketika mereka balik ke kiri, kosong akhirnya, susah. Kaden harusnya agak masuk sih ya. Oke, satu sama, tidak masalah. Thomas sudah banyak melakukan save. Santai mas. Oke, ini sudah masuk babak 2 ya. Sudah tukaran tempat. Berat 47 sekarang. Nicky Kaden kasih ke Adams. Waduh. Singh bagus dari tadi nih main mereka. Dari India harusnya biasa kalau namanya Singh mah. Well done Godwin, agresif sekali, jangan tabrak sama Cargill. Tapi Taylor kuasai bola sekarang. Kyle Taylor kasih langsung ke Mikulski. Jamat, Jamat bisa balik ke Mikulski. Kontrolnya sangat bagus, Sean Mikulski shooting, chip Mikulski. 2-0 FGR. 2-1 maksud saya. 2-0 untuk Sean Mikulski. Brace dia. Di chip kipernya. Luar biasa. Well done. Lagi-lagi asis enggak, itu kontrol bolanya Mikulski sih yang jadi pembeda pak. Dia sekalian dorong bola ke depan soalnya. Dan waduh, bagus itu sih. Cakep sih. Di World Tour kemarin pernah kan dia ngechip kayak gini juga kan. Cakep sih. Gokil. Nice. Gol ketiga total, gila. Dari tiga pertandingan, dari dua pertandingan bahkan, untuk Sean Mikulski. Dan assist ke-4 berarti buat Jamat, gokil sih. Oke, jadi gue akan coba untuk kasih kesempatan buat beberapa main. Contohnya si Coville, 16 tahun, striker. Terus Bunker, 17 tahun, akan gue mainkan. Jadi saatnya kita kasih jam terbang buat para pemain muda kita. Evans juga gue masukin ya, masih 19 tahun ya, Evans, itu 20. Ya, Kaden pun sebenarnya masih muda, 23 tahun sih. Bunker, defensive midfielder, Coville, striker ya. Ke Eduardo, Castellorio, Singh. 53 sekarang. Itu jangan kosong tuh Salorionya. Datang Cargill, backheel Jakutovic. Ada Bunker cuma untuk membantu. Eduardo cetak gol tadi. Brandon balik ke Z Eduardo. Hati-hati. Oke, bagus. Ikutin aja, gak masalah. Mereka pegang bola terus. Kurtovic
Bangker jangan ikut bangker. Nah, situ ada bangker. Sing, kembali Kurtovic. Ah, kan kosong kan? Jebol kosong ini. Dapat nice. Ganggu dari bangker ke Bailey. Kovil. Aduh. Buset, Krew Ziegler tuh namanya, keren banget. Celorio ke Sing, Johnson. Serangan dari Sandesford, kasih ke tengah Celorio, shooting. Ya, elah, kosong. Kosong sekali tuh, bukan Celorio lagi yang shooting. Kurtovic itu bang, dua sama gol penyama kedudukan buat Sandefjord di babak kedua. Bagus itu. Dan kalau misalnya nggak gol pun penalti pasti, karena diinjak sama Cargill. Iya, lihat diinjak itu keras Cargill. Kaki tumpuannya diinjak itu. William Kurtovic nyetak gol. Oke, tidak masalah. Let's go. Langsung berasa efeknya ya, kehilangan Ibu Adams. Tapi nggak masalah ya, kita butuh untuk ngelatih pemain kita yang lain juga gitu loh. Nggak bisa hanya benar-benar ngandelin si Ibu Adams doang. Dan justru di pramusim seperti ini lah, jangan bagus. Evans yang sudah menggantikan Nicky Cannon di kiri. Kasih langsung ke Bailey. Dapat masih Bailey, oke, well done. Kovil ke Obakowski, balik Kovil, shooting! Kovil! 16 tahun! Mencetak gol ketiga 3 menit langsung. Instant replay. Bukan replay, reply. Dari Von Kovil. Striker dari USA berusia 16 tahun, pemain termuda di squad FGR. Bailey ke Kovil, langsung Obakowski. Dan kali ini dia jadi justru kreatornya untuk rekan striker yang biasa dia dikasih bola sama Jamat, karena dia ngasih bola ke Von Kovil. Dan finishingnya bagus sekali tuh. Tendangan pertama Kovil langsung jadi gol. Well done, let's go. Mantap sekali. Untuk pertama kalinya berhasil mencetak 3 gol satu pertandingan, berarti kemarin 2 gol doang kita. Von Kovil. Bakat yang menarik sekali ya. Sudah pasti. Oke, kita akan coba untuk masukin sisanya tuh, masih ada berapa main kan. Jack Brand boleh kasih jam terbang, terus Bernard sama Young. Liatin Lukowski ya. Jadi ini strikernya di depan dua-duanya Young. Enggak, satu Young, tapi usianya dua-duanya Young. Bisakah kita mempertahankan keunggulan satu gol ini? Berbahaya sekali sih, masih banyak banget waktunya, 20-an menit pak. Oke, bunker, well done. Positioningnya sangat bagus tadi. Young kasih through ball langsung. Kovil, oke. Dua striker muda kita mencoba untuk menciptakan sesuatu. Celorio ke Johnson. Putar-putar sama dia. Berbahaya masuk ke penalti sekarang. Crossing ke tengah, ada Wilson. Dapat, oke. Salto Wilson, siap. Handball sit. Lolo, nah nice wasit. Kelihatan banget handball itu loh. Oke, 14 menit terakhir. Eduardo ke Brandon. Sing. Vales. Nomor 1 masukkan bangun cadangan. Nomor 4 kasih ke Johnson. Eduardo. Vales. Sing, hati-hati balik badan dia, itu di trouble. Aduh. Hati-hati, awas, awas, out. Yes. Oke. Okay. Aduh, deg-degan juga sih Pak, 10 menit ini. Agak ngeri-ngeri sedap juga ini. 10 menit terakhir, let's go. Fokus yuk. Passing-passing pelan aja. Wilson ke Kyle Taylor. Gua suka dari tadi kayak Taylor sih. Ini main full jadi ya kan. Bunker. Wah, Kovil pak. Waduh, Kovil. Brace. Come on, Kovil. Astaga. Bayangin 16 tahun bisa brace di debutnya. Gue gak tau debut atau bukan sih, tapi untuk gue dia debut kan. Sayang banget sumpah. Masih bisa ditebak kiper. Kyle Taylor ke tengah. Ada Bernard shooting. Waduh, di block. Oke, okay, Godwin sabar dulu. Kasih Kyle Taylor. Crossing ke tengah langsung ada Young. Dapet loh yang menarik sekali. Jake yang kalau nggak salah namanya deh. Iya, Kyle Taylor kan main di kanan. Wow, bunker! Let's go! Bagus tackle itu. Bagus sekali. Eduardo. Cut bola ke Vales. 4 menit terakhir. Come on boys. Ini kalau misalnya kita menang harusnya udah hampir pasti lolos ke semifinal nih. Foss. Angkat bola ke Gusias. Eduardo. Vales. Semakin intens penyerangan mereka, dan kita harus semakin sabar. Sing. Karena kalau kita ambil sekali aja lewat. Oh, bagus sekali Taylor. Itu ada supporting run dari pemain kedua yang bisa langsung dipassing padahal. Kovil coba untuk balik badan melewati Cruz Grigler. Sing. 3 menit juri time on. Sedikit lagi Hendrik Vales. Kasih ke Eduardo. Gusias. Walah, Hendrik Vales. Bahaya.
Wah, untung dia pasir kiri loh, dapat, yes. Kalau dia langsung tendang itu habis sih, kecuali Thomas melakukan sesuatu, habis itu harusnya menang, yes. Full time whistle, well done. Well done. Dua pertandingan, dua kemenangan di preseason tournament. Apa yang terjadi? Ini kemarin di FJR World Tour kita butuh berapa pertandingan buat dapat kemenangan kedua? Di padahal difficulty-nya itu legendary, ini ultimate loh. Mantap sekali bukan? Sean Mikulski 3 attempts 2 gol, luar biasa. Wah, asli sih, menarik sih. Objektif pertama bisa kelar nih kita, objektif short term dari IMO tadi. Memang kebobolan 2 sih. Total sudah 3 kebobolan berarti kan sejauh ini. Dari 2 pertandingan, tapi kita selalu bisa nyetak lebih banyak gol dan 8 shot 7 on target. Memang position parah banget, tackle 6. Nah, lu lihat kan betapa susahnya 7 tackle yang tadi objektif. Dan 7-7 jadi harus dari back lagi. Mikulski rating 10, Matt 8,1, Kovi 8,2. Nice banget. Bunker Taylor, gue suka ngeliatnya mereka main, pak, sumpah. Goal dari Mikulski 2, Kovil 1, dan ya, Matt 2 assist, brace assist, dan satu lagi dari Mikulski. Kovil punya 2 shot on target tuh. Passing Taylor 12 tadi. Well done. Taylor dribble juga banyak banget tuh. Tackle, bunker 2 tackle. Tuh back kita dikit loh totalnya, susah kan 7 tackle. Thomas 4 save, pak. Well done. Jadi hampir semua lini sih menurut gue lumayan improve ya. Meskipun balik lagi kebobolan 2, tapi tadi Thomas ya ada beberapa penyelamatan krusial juga. Antonio Costa, ngasih tahu soal international management yang ya nantilah kita urus aja. Tapi gue open kok untuk melatih timnas, tapi nantilah kita urusin itu ntar musim keempat, musim kelima. Kalau misalnya ada waktu, kalau kagak gak usah lah. Banyak-banyakin kerjaan aja ya kan, fokusnya ke sini soalnya kita. Jadi untuk gol, Mikulski 3 gol, 1 assist bahkan ya, tadi bikin 1 assist dari 2 pertandingan, luar biasa. Cofield 1 pertandingan 1 gol, Kaden 1 gol juga ya. Jadi sejauh ini cukup oke. Dan ya Matt, 2 pertandingan 4 assist, pak, gila. Sebenarnya bagus, cuman kan ya itu, tadi kan kita butuh untuk unlock, siapa, Jack, Musiala, Jamal. Mesti bikin 10 assist tapi pakai attacking midfielder kan, itu yang agak sulit. Nah ini drill, gue udah cut. Jadi gue kasih tunjuk anda yang tercatat doang ya, akhirnya jadi hasilnya. Seperti biasa ya PR di awal kan lo mesti main sebanyak mungkin drill kan. Jadi bisa menyaksikan chill dulu latihan para main FGR sebelum kita melanjutkan pertandingan terakhir menghadapi SV Meppen. Yang mereka itu saat ini di Bundesliga, di Dritte Liga, sorry maksudnya. Bukan Bundesliga 2, coba deh. Meppen. Ya benar ya, mereka ada di Dritte Liga saat ini. SV Meppen. Tim yang sudah terbentuk sejak tahun 1912, pak. Sudah 100 tahun lebih usianya. Ini kita coba, menurut gue bakal jadi ajang bagus dan bisa jadi kesempatan kita buat rotasi squad. Karena kemarin kan gue udah sempat bikin team sheet baru yang rotation ya. Jadi ntar mungkin bisa dicoba tuh. Karena harusnya kita udah lolos grup kok. Ntar yang terakhir bisa ada ajang percobaan. Oke, ini untuk training atau drill passing-passing juga aman. Dapat A, nice. Stokes, Wagstaff, Bernard sama Evans tadi ya. Ini Jack Brown untuk drill shooting sama Aaron Collins dan Young ya. Kalau nggak salah Young. Bener ya, ini dia Young. Mesti kena target ini. Kalau misalnya cuma sekedar masuk gawang, ya bisa sih. Atau kalau kena itu nggak dihitung. Tapi kalau misalnya kena target, angkanya lebih gede poinnya. Tuh, apalagi kena botol. Susah memang. Brown, wis mantap itu kan. 2000 langsung tuh. Kalau masuk gawang doang, paling 1000. 600 bahkan. Oke, Jake Young. Kayak kiri. Aduh, terlalu sulit yang dari situ sih. Jauh banget. Jack Brown, ayo Brown. Oke, sudah B. Ini kesempatan terakhir. Bisa jadi A mungkin. Collins. Shooting? Itu B ya? Oke lah, gak masalah. Kita ambil aja B. Oke, jadi BAB. Tidak mules, tapi hasilnya BAB. Nice. Tanggal 10 Juli, sekarang kita langsung geser ke tanggal 12, di mana kita akan menghadapi SV Meppen. Yang sebenarnya technically ya, mereka ada di atas kita. Nah, mereka main di kasta ketiga, sedangkan kita kasta keempat. Tapi, ya perbedaan sepak bola Jerman dan Inggris lah ya. Jadi yang gue bilang, kita akan pakai team sheet kedua kita. Lo bisa lihat udah ganti semuanya. Dan untuk pertama kalinya di series ini, kalian harus melihat
Luke McGee tampil. Kiper kita yang satu lagi ya, selain Lord Thomas. Oke, jadi langsung aja menuju ke pertandingan di Signal Iduna Park lagi-lagi sore hari. Lampu stadion sudah mulai nyala, belum terlalu gelap. Ini dia tandingan terakhir group stage antara Forest and Rovers menghadapi SV Meppen. Ada Collins Davison di depan, terus ada Richardson main di kanan, Jack Brown starter untuk pertama kalinya. Hutchinson main di sebelah kirinya sama Bunker di defensive mid berarti ya. Bunker sih oke banget pak asli. Richardson tuh yang pace-nya kencang banget, barusan menandu udara. Collins langsung terubah mungkin. Oh lewat Davison, come on, shooting. Walah keras itu back-nya. Corner kah? Goal kick. Oke gak masalah, well done. Josek. Ini dia Richardson, right wing back kita. Left wing back-nya si Evers berarti ya. Kaden sama Wilson gue drop. Bosek, oh ya hati-hati penalti bang. Bernard. Rama. Masih bola. Oke hati-hati. Ini orang kayaknya agak bahaya tuh. Bosic. Oh kosong sekali. Lugers. Mainnya sih lebih rapi dari tadi sih. Oke angkat bola ke Rama lagi-lagi. Datang. Oke. Delay terus aja. Alah dapet nih masuk dalam kotak penalti. Kejar dong. Waduh Rama. Oke nice Bernard. Tung aja. Ngeri juga pak itu dia langsung tiba-tiba lari ke dalam kayak gitu. Oke corner pertama buat Meppen. Lugers nomor 8 dengan kaki kirinya, delivery ke tengah, bahaya itu. Untung diganggu loh sama Evans dan Stokes ya. Stokes tuh center back senior kita ya, kapten. Oh enggak itu Evans sih. Oke corner lagi Meppen. Nomor 8 Lugers sih kapten mereka nih. Oke kaki kiri ke tengah, dapat Stokes, bagus oke. Ayo Hutchinson, oke well done. Berhasil flick bola, counter attack, let's go. Lari, oke, lewat ini. Come on, kasih ke Wagstaff. Wagstaff, balik lagi ke Hutchinson. Oke, lewat, yes, Hutchinson. Come on, goal, one on one Hutchinson. Waduh, shit. Itu bukannya kakinya ditahan ya sama Amin. Bukan pelanggaran, gak penalti. Oke. Sepenglihatan gue dari atas sih, ketahan. Nah, dibalas sama Wagstaff dan macam-macam. Hey, shit, tadi tidak pelanggaran loh. Wih, tembus. Bagus. Bagus Bunker. Kartu kuning lagi. Terlaluan wasit. Bola lo sit. Ya ampun, liatin aja. Ini salah satu lawan kita nih wasit, buat baju merah. Oke, Richardson, menit 21 sekarang. Kasih ke Collins. Davison. Balik lagi ke Aaron Collins. Davison ke Evans, shooting kaki kiri, Evans! Yang astaga, oke okay, bagus. Gila ya, udah kayak winger loh, lihat Evans masuk dalam kotak penalti, kosong itu pak. Langsung hajar tapi, aduh sayang banget sih. Bagus loh itu, first time hitnya. Oke, okay, well done. Ketat nih persaingan di kiri nih, Kaden sama Evans, Josek. Wagstaff hati-hati ya punya kartu kuning. Wagstaff tuh gue mainin di center back sebelah kiri anyway. Harusnya dia right wing back. Bosic ke Piosek, tuh tengahnya nomor 16 Eger, Kosevo Egerer, wah kosong banget. 1-0 buat Meppen. Jadi batu back-back FGR. Sulit sekali bergerak tuh nutup tengahnya. Ya dia datang aja masuk ke tengah shooting. Untuk pertama kalinya ya dari 3 pertandingan di pramusim kita kebobolan duluan. Biasanya kita kebobolan biasanya kita nyetak gol duluan kayak kemarin kan. Dan tadi Florian Egerer. 1-0 buat Meppen. Yuk balas yuk. Brown. Kasih ke Richardson. Oke, Davison kuasai bola sekarang. Bagus, Collins. Well done, Collins. Sabar, tuh ada 3 pemain depan anda, oke okay. Kasih ke Hutchinson. Langsung ke Davison, kosong, shooting, Davison. Yes, oke okay. Nice, dapat langsung kok. Dan tuh finish juga sih, gue demen banget, lihat itu. Bagus banget itu tadi. True ball-nya juga cakep banget loh. Oke okay. Josh Davison, masih 20 tahun dia. Tapi sayangnya pinjeman. Bisa kita permainan dan makanya dipantau. Kalau bagus ya kita sikat.
dari Hutchinson, bagus sih, gila. Dan finishingnya lihat deh, digeser kanan, kanan-kanan dibiarin, dihajar ke kiri pojok, pak, gila, lihat tuh. Bagus loh itu. Karena sebenarnya kiper tuh kalau kayak gitu bingung antara, waduh, dia mau ke tiang dekat atau ke mana nih. Mau kanan gue atau kiri gue nih. Bagus sekali, Josh Davison mencetak gol pertamanya di series ini berarti ya. Langsung dibalas sama FGR. Oke, menit 35 sekarang. Dapat Davison, well done, bunker, kasih ke Brown. Collins, kontrol yang sangat bagus. Davison, terlalu lama. Hajar sama Banning, dapat Hutchinson. Saling merebut-rebut. Oke, geser ke Evans. Main kosong kita lihat, Evans kasih turbo langsung ke Davison. Waduh, itu kalau dapat enak banget, pak. Oke, apa, Walden? Nice, 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 nice. Bozic, Lugers. Wah, ini dia bahaya. Oke, Piosek, ATT Wastaf, Anda sudah kartu kuning. Geser dia ke Rama, datang Richardson. Oke, sabar. Oh, bagus tackle-nya Richardson. Throw in buat Mappen. Walden. Richardson enak banget sih, kencang soalnya pak dia. Pace, lihat, bagus Richardson. Kill 2 lawan 1 menang loh. Counter attack sekarang, Hutchinson kasih lagi ke Evans. Oke, belakang dulu, bunker. Nice, Wastaf. Turbo bang, cakep. Wah, lewat, ini dia, Evans ayo. Masih Evans, geser ke tengah. Come on, aduh sayang banget sumpah. True ball dari Wastaf ke Evans tadi oke banget. Udah kayak dari left back ke winger. Padahal itu dari center back ke left back. Wastaf dapet. Good job. Well done. Bisa loh. Kita tuh bisa manfaatin banget Wastaf. Terus si Stoke. Center back at center back senior. Backpack senior kita. Agger. The Lugers. Hati-hati lewat semua bang. Bosic. Rama, wala, diputar shooting, nice, begi, astaga. Untung lurus loh itu, oke, half time. Gila, kalau enggak sih udah kacau pak urusannya. Oke, nice, nice, nice. Sementara kita berhasil, ya mungkin bisa dianggap menahan imbang, karena ya pasti kita underdog lah itu, gak ada di sini lah ya. Menghadapi tim dari kasta ketiga gitu kan. Gol dari Egerer, menit 29, dibalas 3 menit berselang oleh Josh Davison. Memanfaatkan true ball dari Hutchinson tadi. Oke, masuk babak kedua langsung menit 47 sekarang. Osi. Kasih ke Gudar. Tiga pemain menutup sekaligus, tengahnya kosong tapi jadinya. Lugers. Bozic, kasih ke Piosek. Balik ke Bozic lagi, true ball dia ke Rama, dapat Richardson. Oke, kasih McGee. Chill bang, hati-hati. Bernard. Oke, hati-hati bang. Hati-hati main di belakang, dapat Wagstaff. Hey, good job, Hutchinson kuasai bola, kasih langsung ke Evans. Evans turbo langsung mungkin ke Davison. Oke, cukup bagus Davison. Masa kalah lari sama Bolmert? Ayo dong. Gak sepelan itu loh dia sebenarnya. Lugers. Gue kan rasa tim kedua kita ini juga kalau misalnya ini mereka keadaan sharpnessnya gak sebagus itu loh. Tadi cuma training sekali yang pas lu lihat kita main di antara pertandingan pertama sama pertandingan kedua ini kan. Waduh bahaya nih Rama. Langsung kotak penalti Rama. Kasih ke tengah Lugers, good block. Bahaya sekali itu. Gudar. Wah, masuk lagi. Awas, nice Wagstaff. Bolmert. Balik ke Gudar. Hey, awas pina, awas kok kartu merah bang. Aduh, kosong. Bahaya, shooting, nice Meki. Bagus, bagus, suruh itu sempit kok tuh. Cuman ya, harusnya nggak bisa. Nggak bisa dibiarin kayak gitu lah, gila masuk rapat penalti sejauh itu. Jadi kayak ini keadaan beberapa pemain tuh masih minus-minus ratingnya kayak gini, pak. Masuk Koville, Aldama, Goodwin. Whitehouse gantiin Hutchinson mungkin. Sama Caden sekalian gantiin Evans di kiri. Koville, Caden, Whitehouse, Goodwin, dan Brilliant Aldama. Se-RT langsung, mereka cuma ganti satu main, kita lihat impact-nya. Yuk, 30 menit terakhir, corner kick sekarang buat Mappen. Bahari ganti Piosek tuh. Rama yang bakal ngambil nomor 27, kasih ke tengah langsung. Ada Whitehouse, well done. Wey, Whitehouse tuh McGee. Sigap lo itu, sumpah. Bagus penyelamatan McGee tuh, refleksnya. Egerer, ke Gudar. Ke tengah, bahaya sekali. Oh my god, McGee. Ya ampun. Sumpah penyelamatan McGee barusan udah bagus banget itu, pak. 2-1 Mappen. Asli. Penyelamatan pertamanya udah bagus, tapi reboundnya, aduh,
Oke, gak masalah, yuk. Ini tim rotasi kita kalau misalnya kita sering mainin, kasih mereka satu kompetisi, kayaknya bisa bagus banget sih. Karena, ya kalau boleh jujur, gue gak ngerasa terlalu berbeda. Meskipun ada perbedaan sih, tapi tidak sesignifikan itu antara tim A, tim B kita gitu loh. Bagus, brilian, dua udara menang loh itu. 57 sekarang, Mepen masih unggul dengan skor 2-1. Agarer kebar. Rama, onside kah dia? Onside loh. Amin. Lugers. Aduh, gocek lagi, shooting, good block dari Stokes. Kayak Agarer ke McGee, buang ke depan langsung, dapat Colville. Waduh, dua udara kalah cuy. Guder. Agarer kasih Lugers. True ball. Wah, kosong banget. Nice Meki. Nice save Meki. Masih hidup Meki lagi. Oh my god. Berbahaya. No, no. Oh my god, Meki. Triple save di menit 73. Luar biasa. Triple save dari Luke Meki. Oke. Bikin susah ini, Bang. Kalau kiper dua-duanya main bagus, piye milihnya nanti? Corner sekarang buat Mepen. Rama angkat bola langsung ke tengah, ada Duker. Wah, bahaya banget tuh. Gila sih triple save McGee barusan. Wah, McGee salah sih, harusnya agak mundur dikit, Bang. 5 shot Duker, gila. 15 menit terakhir nih. Oke, Richardson lari. Ah, true ball. Oke, Jack Brown. Kosong loh ini. Come on, Brown. Come on. Ah, come on. Chip. Dapat, ada Colville. Colville! Yes! Colville! Dua pertandingan, dua gol. Gol penyama kedudukan buat Forest Green Rovers. Let's go. Well done. Gua gak tahu Jack Brown tadi itu sengaja atau enggak. Tidak semulus itu chip bola one on one, Pak. Sebenarnya buruk ini sih. Cuman beruntungnya bola reboundnya bisa pas banget ke kaki kirinya Colville yang ada di situ, lihat. Dan kebetulan posisinya pas gitu loh, karena dua back mereka tuh sebenarnya bisa aja tuh nyamber, Pak. Oke, good job. Nice, Von Colville. Dua gol loh episode ini. Gokil nih, 16 tahun. Sebagian besar dari kita usianya sudah jauh di atas dia, termasuk saya. Dan anak muda ini cetak gol buat Forest Green, luar biasa. 10 menit terakhir. Duker. Hey, itu masa semua main lewat. Over the top langsung ke Rama. Ini Rama dari tadi bahaya banget nih. Masih Rama. Ah, lewat semua. Wah, penalti udah pasti. Ya, itu kejadiannya sama kayak tadi kan. Yang di sisi sebelah situ kan. Gue udah bilang gak bisa biarin mereka masuk sejauh itu. Ya, memang tidak dibiarkan sama Stokes. Tapi penalti, Bang. Iya, jelas banget. Harapannya sekarang ada di McGee nih. Yang tadi melakukan triple save. Kalau nih gue agak bahaya juga, kapten mereka yang akan ambil penalti ini. Come on, McGee. Kiri bawah, McGee. Come on. Ah. Yep, that's it. Masih ada waktu 8 menit sebenarnya sih, tapi... real face siapa itu? Siapa itu punya real face? Nomor 20. Tim kasta ketiga Jerman punya real face. Menarik sekali. Bagus eksekusi dari Thilo Lugers, kapten Mepen, yang membawa mereka kembali unggul 3-2. Masih ada waktu, bisakah cetak gol menit-menit akhir FGR? 7 menit doang, kolong itu. Sarungan, Bang. Richardson, kasih Collins. Colville. Oke, okay, Collins. Whitehouse, well done. Pasti-pasti cukup fluid, kasih langsung geser kiri Nicky Caden. Masih Caden, crossing ke tengah. Waduh, gak corner lo, gila. Bisa ditahan sama dia, nggak keluar garis. Press, Bang. Amin. Rama. Os. Aduh, dapat dong, ayo Richardson. Oke, dapat ini. Stokes. Job. Ah. Hilang bola lagi. Duker kuasai bola sekarang. 2 menit terakhir. Tidak dapat lagi. Dapat. Oke. Meki masih ada waktu. Masih ada waktu. Come on. Lempar ke Nicky Caden. 1 menit terakhir. Brina Aldama. Aduh, kedua lah kalah lagi. Lugers. Injury time 3 menit, Duker, bahaya, good block dari Stokes. Oke, masih ada peluang kalau kita bisa bawa bola di ke depan, McGee langsung
Cofield dapat. Oke, good job. Ya ampun, gak dilanjutin larinya. Si Whitehouse udah habis, tinggal 1 menit lagi injury time. Baru Lugers. Kalian pertama FGR di series career mode ini. Buder kasih ke Duker. Dah 4 menit pun udah lewat juga. Balmer, tackle, tackle. Alah, gak kena bola sih. Cuman bolanya depan dia persis, bang. Aduh, ini mah bisa runyam. Lalala, kartu merah dong Nicky Caden. Astaga, gak perlu banget sebenarnya sih. Ya ampun, oh, ditendang dikit ya. Licik anda, Balmart ya. Ditendang dikit, lihat tadi yang Balmart. Sebenarnya bolanya tuh udah enak buat ditakal sama Caden. Kan gampang takal-takal kayak gitu kan. Tapi ditendang dikit sama si licik. Jadi yang gak kena bola kena kaki. Jelas aja wasitnya langsung emosi kan. Licik anda, Balmart. Udah 5 menit sih, udah biarin aja. Ya udah. Latihan set piece defense. Buang, bagus Richardson. Corner, latihan, biarin dah lu. Main terus sana. Ayo warga-warga terus. Corner. Rama lagi nih. Crossing ke tengah. Wah kan, hampir. Oke, full time whistle. Kekalahan pertama FGR di turnamen pramusim. 3 pertandingan. Kita masih lolos grup harusnya. Dan gue gak tau sih, gak terlalu ngeliatin juga tadi tuh. Nggak lolos satu lagi siapa. Tapi ya kita langsung lihat lah lawan kita setelah ini berarti siapa. Tilo Lugers. Jadi itu dia 2 pertandingan yang menurut gua sih mungkin lu bisa evaluasi dan mungkin lu akan lebih bisa detail gitu ya, karena terakhir gua sambil ngomentarin pertandingan juga kan. Untuk perbedaannya dari first team kita ke tim B kita gitu loh. Ya ampun, baru lihat 17 shot 12 on target, buset dah. 70% ball possession mapen. Gila, ini McGee berapa penyelamatan, Pak? 17 shot 12 on target, what the fuck? Kita 5 shot 2 on target 2 goal. Mereka 12 on target cuma 3 goal, berarti McGee 9 save dong. Harusnya. Gila sih. Hah? Banyak banget, Bang. Enggak nyadar gua segitu banyak loh. Sumpah. Position kita dari kemarin nggak pernah di atas 40%. Gila, 3 pertandingan. PR nih. Oh iya, McGee mana ada match, Pak. 8,9 paling tinggi ratingnya. Gila. Gol dari Cofield sama Davison. Bagusnya Cofield nyetak gol lagi sih. Assist dari Hutchinson. Tapi kita ya agak sudah tau minus kesempatan kalau belum jujur sih. Collins bagus banget tuh. Passing dan dribble-nya terbanyak kalau nggak salah. Tackle Bernard 2 dari 9 percobaan. Iya, McGee 9 save. Ya, itu dia. Gila, sumpah luar biasa sih. Kayaknya Mappen lolos ya. Coba kita cek lawan kita siapa. Unterhaching, oke, lawan tim Dritte Liga lagi nih. Nice. Ini dapet 270 ribu pounds dari prize money. Oke lah, kayaknya itu aja dari gua. Kita ketemu lagi langsung besok di semifinal berarti. Langsung gua gas aja kalau misalnya lolos. Kadang dapet 2 match ban karena kartu merah tadi. Jadi hopefully kita lolos ke final dan bisa menyelesaikan objektif supaya kita bisa sign satu pemain free agent. Dan ntar untuk mainnya siapa, kita akan cek di episode berikutnya. Free agent isi siapa aja sebenarnya nih, siapa tau ada yang menarik gitu kan. Untuk kita pantau, lanjutin masuk ke shortlist ini. Cuma 2 hari jeda, jadi tidak ada break sama sekali dan tidak ada training. Mappen lolos juga, lawan Politeknika Iasi. Oke, siap. Jadi kita berpeluang untuk balas dendam lawan Mappen. Mappen top di grup kita. Menang head-to-head sama kita doang, poin sama sih. Jadi kita berpeluang balas dendam ke Mappen kalau misalnya kita lolos ke final dan mereka lolos ke final. Hacing tuh menang 2 pertandingan kalah 1 ya. Nyetak 4 gol, gue belum 3. Oke. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Terima kasih sudah nonton video ini dan terlanjut untuk penjelasan IMO juga akan ada di sana. Oke, itu dari gua. Thanks for watching. Don't forget to like, subscribe, and I'll see you in the next one. Bye guys.